Halo Abang Nenek Cancingnya Babe, ketemu lagi sama Po Ika. Ya, di video kali ini Po Ika mau masak resep yang udah kalian share waktu itu tentang tomat hijau. Tapi karena kebanyakan yang nge-share itu ikan asin, ikan peda, ikan gabus, ikan segala macam yang kagak ada di sini, Po Ika jadi bingung ini. Jadi yang masuk ke Po Ika itu yang kayak sambal dabu-dabu itu masih bisa Po Ika bikin di sini. Terus sambal hijau Po Ika juga masih bisa di sini bikin. Tapi kalau udah main ikan asin mah Po Ika bingung nyarinya di mana begitu. Jadi maaf ya yang resepnya ikan asin Po tunda dulu. Nah, jadi hari ini ceritanya Po Ika mau bikin sambal lado terong hijau, karena kemarin kan yang di video kemarin Po Ika beli terong tuh lupaan itu udah mau hampir layu, jadi Po Ika mau balado aja dah pakai sambal hijau ya. Terus Po Ika juga mau numis tahu pakai tomat hijau, sambal hijau. Terus kita makannya pakai telur dadar bae dah. Terus juga apa namanya, Po Ika mau bikin sayur bayam juga. Bujuk, banyak amat Po lauknya. Iya, soalnya udah mau mulai jelek begitu, jadinya Po Ika mau masak bae semuanya dah. Ntar kalau misalnya dimasak kan enak, tinggal diangat-angatin doang begitu, daripada mubazir kan busuk kebuang, ya enggak? Nih Po Ika kasih tahu ya. Nah ini cabai hijau ada Po Ika beli yang kemarin itu tuh di ya Tebor tuh toko Asia. Nah ini saya mau bikin sambal hijau buat terong, tapi ini Po Ika nggak pakai semuanya. Po Ika buat tumis tahu. Terus ini bawang-bawangan juga udah Po Ika siapin. Bawang merah, bawang putih. Terus di sini tuh terong yang kemarin Po Ika beli tuh udah pada mau mulai layu. Jadi Po Ika mau masak baik dah. Ini tahu putihnya, itu sayur bayamnya. Sebelum kita mulai nih, yuk kita petik dulu yuk tomatnya di ituan, apa di kebun belakang. Yuk ikut yuk. Ini dia hasilnya, panen lagi kita hari ini lumayan banyak deh tuh, gak nyangka bakalan sebanyak ini. Tuh dia hasilnya. Nah ini dia tuh hasil jarahan kita hari ini, pohon lumayan buat bikin sambal lado terong hijau. Oke, nah pertama-tama ini cabenya kita cuci dulu semua. Terus baru kita rebus pakai garam sedikit biar nggak bau langu gitu loh. Mulai sama terongnya, kita potong-potong.
terongnya ditumis biar agak lembek dikit, kita potong-potong tahunya ini dadu. Di sini saya bakalan goreng tahunya di sini. Bikin bumbu buat buat tahu ya. Ini bumbu-bumbu yang udah Poika bikin. Ini bumbu buat tahu, tumis tahu, cabai hijau, tomat hijau, terus pakai daun salam, bawang merah, bawang putih. Terus ini bumbu buat bikin sayur. Ini buat bikin sayur bayam. Jadi nanti bawangnya kita bagi dua, oke? Okay? So, Thank you.
sambal ijo. Sebelum Poika tutup vlog kali ini, Poika mau ngasih tahu nih, Poika dapat endorsement sebenarnya. Poika lupa banget. Bang Sabri nanyain, baik, kamu udah filmin ini belum? Teflon katanya yang kamu dapat dari klien saya, katanya begitu kan? Iya belum, saya bilang gitu. Ya udah nih, mumpung sekarang saya lagi di sini nih. Jadi waktu itu Bang Sabri ceritanya meeting sama kliennya. Nah terus pas tahu kalau dia cerita kalau saya itu sering ngevlog masak-masak segala macam gitu kan. Nah akhirnya kalanya itu ngasih gratis ini teflon coy, teflon. Katanya ini aku kasih ke istri kamu katanya gitu kan. Tapi nanti di ini ya di share di YouTube katanya begitu. Ya udah alhamdulillah kan ya, yang namanya kita dapat gratisan teflon gitu maksudnya. Nah teflon ini bagus banget coy. Poika udah nyobain tadi buat masak apa tumis-tumisan segala macem. Ini nama teflonnya Skanpang. Nah ini nama teflonnya Skanpang. Jadi ini bagus banget, lapis-lapisannya banyak bener buat induk, buat apa namanya induction juga bagus. Ini buatan Denmark. Kanpannya. Di sini juga mpok dikasih brosur kayak gitu deh, suruh ngartin. Ya kita mengartin bahasanya, bahasa Denmark walaupun sama ya gitu dia. Macem-macem coy. Tuh macem-macem dia. Ada yang buat bumbuan, panci juga. Tuh untuk keluarga bagus katanya begitu. Ada pisau juga, dia jual pisau. Tuh bisa buat yang biasa, induction, keramik, spiral, gas, halogen. Buat di oven juga bisa coy, masukin dalam oven coy ini. Gitu. Ini yang dari steelnya dapet Poika. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba silahkan coba, namanya Skanpang, buatan Denmark ya, coba ya. Makasih Skanpang. Terus Poika juga mau ngucapin terima kasih buat yang ngasih resep. Terus juga ada yang ngasih resep katanya bijinya dibuang kalau mau ditumis. Begitu ya, makasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, maafin Poika. Poika kadang-kadang juga hilaf, yang namanya manusia sering hilaf begitu. Ya jangan lupa di share, di like, dan di subscribe yang baru nongol. Ayo yang baru nongol di subscribe. Terus like-nya, minta like-nya. Makasih yang udah ngikutin vlognya Poika. Semoga semuanya pada sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, begitu baik ya. Yuk, assalamualaikum. Dadah.